Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله para teman-teman sekalian, para jamaah, para pemirsa, para subscriber channel kami yang mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam keadaan sehat wal afiah serta dimudahkan seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini ya, kita akan sedikit membahas tentang masalah siwak. Ada apa dengan siwak? Jadi dijelaskan ya di dalam kitab Fiqh At-Takriratus Sadidah fi Masailil Mufidah. Di sini sebagian ya yang dijelaskan oleh sang pengarang tentang keistimewaan maupun manfaat-manfaat daripada orang yang bersiwak. Manfaat siwak. Fadlus siwak. Kita baca dulu kitabnya. Fadlu siwaki. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adamallahu nafa bi'ulumihi fid dharain amin. Fadlu siwaki. Keutamaan siwak. Fil hadisi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dijelaskan di dalam satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق. Sekiranya tidak memberatkan, sekiranya aku tidak memberatkan akan umatku, atas umatku, لأمرتهم بالسواك, maka pasti aku perintahkan mereka بالسواك, untuk bersiwak, عند كل صلاة, setiap kali mereka hendak akan sholat. Jadi seandainya ya, itu tidak memberatkan umatku kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak. Setiap kali hendak melakukan sholat, maka aku akan perintahkan mereka. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, ma'akul liwudu'in, setiap kali mereka berwudu. وقال كذلك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر. Dan dikatakan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwak mathharah lilfam. Jadi siwak itu ialah mathharah lilfam. Itu bisa membersihkan daripada mulut. Marbatun lirabbi, itu bisa menyenangkan Tuhan, artinya bisa mendapatkan keridhaan Tuhan. Wa majlatun lil basar, dan bisa menajamkan penglihatan. Jadi dalam hadis ini ya, yang pertama tentu ini adalah sebuah dasar bahwa memang siwak ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang kedua di sini menjelaskan tentang ya, tentang keistimewaan daripada bersiwak. Yang pertama itu bisa membersihkan mulut seseorang. Yang kedua bahwa siwak itu bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, majlabatun lil basar, bisa menajamkan pandangan seseorang. Wa qala aidan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raq'atani bi siwakin khairun min 70 raq'atan bi ghairi siwakin. Nah, ini ya
istimewaan bersiwak, Allah akan ganjarkan, lipat gandakan pahalanya. Rokatani bisiwakin, dua rakaat solat dengan memakai siwak. Artinya sebelum dia solat dia awali dengan siwak. Khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. Itu lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Nah, ini kelebihan dan keistimewaannya. Ya. Jadi kita bersiwak dua rakaat kita solat sunnah atau solat wajib. Ya. Kita gunakan siwak itu lebih baik daripada apa? Daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, usahakan jangan sampai kita meninggalkan siwak ini karena sangat luar biasa keistimewaannya. Kemudian di sini dijelaskan juga fawaidus siwaki katsiratun. Jadi faedah manfaat-manfaat siwak itu sangatlah banyak, ya. Katsiratun, banyak. Awsalaha ba'duhum ila sab'in, bahkan sampai 70 faedah daripada bersiwak. Minha, yaitu di antara dari yang 70 itu, annahu yazidu fil fasahati. Nah, yang pertama keistimewaan daripada siwak ialah yazidu fil fasahah, yaitu bisa menambah kepasihan seseorang, bisa menambahkan kepasihan, ketepaan seseorang tersebut dikala ia melapaskan huruf-huruf Arab. Nah, bisa menambah kepasihan. Nah, ini yang pertama, ya. Annahu yazidu bil fasahah, yaitu bisa menambah kepasihan seseorang. Yang kedua, annahu yazidu bil fasahati wal aqli. Nah, wal aqli, jadi bisa menambah kecerdasan seseorang, bisa menambah akal, bisa menambah kecerdasan intelektual seseorang. Nah, jadi berkat daripada bersiwak ini, salah satu di antara keistimewaannya, seseorang yang istiqomah maka insya Allah akan diberikan kecerdasan yang lebih. Nah, itu di antara keistimewaannya. Wa yazidu, annahu yazidu bil aqli. Yang kedua, wal hifzi. Nah, yang ketiga, annahu yazidu bil hifzi. Nah, di sini annahu yazidu bil fasahati wal aqli wal hifzi. Nah, jadi bisa menambah kuatnya hafalan seseorang. Nah, jadi berkat siwak juga seseorang akan memiliki daya ingatan yang kuat. Artinya tidak cepat lupa, tidak mudah lupa. Yang selanjutnya ialah wa yahuddul basar. Nah, bisa menajamkan penglihatan seseorang. Nah, jadi yang rabun, ya teman-teman yang kira-kira min atau yang rabun, mungkin bisa kita pakai daripada siwak ini sebagai wasilah, ya, supaya mengurangi rabun tersebut. Nah, karena salah satu daripada keistimewaan siwak ini bisa menajamkan pandangan seseorang. Nah, yang selanjutnya wa yusahhilun naz'ah, bisa memudahkan seseorang itu mudah sakaratul maut, mudah tercabut nyawanya pada saat sakaratul maut. Jadi tidak berat dikala ia sakaratul maut. Seseorang yang istiqomah menggunakan siwak maka insya Allah akan dipermudah pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat. Yang selanjutnya wa yurhibul adwa, bisa membuat musuh takut. Yang selanjutnya wa yudhaiful ajra. Jadi siwak kelebihannya juga bisa melipat gandakan pahala seseorang. Jadi ibadah atau sholat atau apa yang lainnya bisa apabila dikerjakan di awalnya memakai siwak maka tentu gandaan pahalanya akan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang tadi, ya. Raka'atani bi siwakin, dua rakaat dengan memakai siwak, khairun min sab'ina rakaatan bi siwakin, itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Kemudian manfaat yang selanjutnya ialah wa yubti usyaiba, itu bisa memperlambat tumbuhnya uban. Nah, bisa memperlambat tumbuhnya uban atau bisa dikatakan seseorang itu akan tidak mudah tua, apa, tidak cepat tua, akan membuat seorang itu awet muda. Melambat ketuaan atau memperlambat tumbuhnya uban, artinya
bisa memperlambat ketuaan seseorang, bisa awet muda. Wa yubtiu syaiba, bisa memperlambat ketuaan. Nah, itu keistimewaannya. Kemudian yang selanjutnya ialah wa yutayyibu raihatal fami, yaitu bisa menyegarkan bau mulut seseorang. Nah, bisa menyegarkan mulut. Jadi mulut yang bau apabila memakai siwak maka tentu akan hilang kotoran-kotoran atau bau daripada mulut tersebut. Kemudian wa yuzilu al-qalaha wa suqrat al-asnan. Yang selanjutnya bisa menghilangkan kotoran-kotoran gigi. Wa suqrat al-asnan, dan bisa menghilangkan kuning gigi. Ini lumrah lah ini. Yang selanjutnya wa yashuddul lathah, bisa menguatkan gusi. Jadi seorang yang rajin bersiwak akan kuat gusinya. Kemudian wa yusaffil khilqah, bisa membersihkan, bisa memperbaiki al khilqah, yaitu perangai seseorang. Jadi apabila perangai kurang baik, perangai kurang etis, kala dia istiqomah memakai siwak, maka insyaallah ya, sedikit demi sedikit perangainya akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian wa yurdi rabba, bisa membuat Tuhan itu ridha. Jadi Allah ridha kepada orang-orang yang memakai siwak. Jadi kalau ingin cara mudah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah memakai siwak. Kemudian ialah wa yubayyidul asnan, bisa memutihkan gigi seseorang. Bisa memutihkan gigi. Kemudian wa yurisul gina wal yusra. Wa yurisul gina, bisa mendatangkan kekayaan atau kecukupan. Bisa mendatangkan kecukupan. Kemudian wal yusra, bisa mendatangkan kemudahan. Jadi seseorang yang istiqamah menggunakan siwak, maka insyaallah akan Allah permudah segala urusan. Kemudian wa yuzhibus sudaa' wal 'uruq ar-ra'si. Wa yuzhibus sudaa', bisa menghilangkan rasa-rasa pusing ya. Wa 'uruq ar-ra'si dan urat-urat daripada kepala, artinya bisa menghilangkan perkara-perkara yang membuat kepala itu kurang nyaman. Bisa menghilangkan sesuatu yang bisa membuat kepala kita ini tidak nyaman. Itu berkat siwak itu akan bisa hilang ya. Pusing hilang, dan sesuatu yang bisa mengganggu daripada otak tersebut akan hilang juga dengan berkat pakai siwak. Kemudian wa yusahhihul mi'dah, dan bisa menyehatkan daripada lambung. Wa yuqawwiha, dan bisa menguatkannya. Wa yutahhirul qalba, dan bisa menyucikan hati. Jadi seorang yang istiqamah ya, insyaallah hatinya akan bersih. Wa a'zamuha annahu yuzakkiru syahadata 'indal maut, dan yang paling besar daripada faedah daripada bersiwak ini, annahu yuzakkiru, yaitu bisa mengingat asyhadah, yaitu syahadat 'indal maut, ketika meninggal dunia. Jadi seseorang yang istiqamah melakukan memakai siwak, maka kelebihan yang sangat luar biasa ketika ia dicabut nyawa Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah ia mengingat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bahwa orang yang istiqamah menggunakan siwak, maka insyaallah matinya akan husnul khatimah, akan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah keistimewaan daripada bersiwak. Mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan video ini, semoga kita bisa istiqamah mengerjakan salah satu daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa memakai siwak ini. Dari segi pahala, dari segi ukhrawi, dari segi dunia, semuanya sudah komplit daripada manfaat siwak ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Sekian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.